Dilansir dari Detik News, saat Anies Sandiaga pelukan di kampanye Akbar, Capres Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpelukan. Mantan partner di DKI Jakarta itu berpelukan di atas panggung kampanye Akbar. Pantauan Detikcom di Stadion GBK Jakarta Minggu 7 April, aksi itu bermula saat Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dipersilahkan untuk menyapa warga yang hadir di kampanye. Ketiganya didampingi ketum parpol koalisi pun lantas melangkah maju ke depan panggung. Dimulai dari Prabowo yang mengenakan baju muslim warna putih, kemudian Sandiaga dan disusul Anies. Gemuruh sorak-sorai pendukung pun menggema saat ketiganya maju ke depan panggung. Prabowo tampak melempar senyum dan melambaikan tangan, disusul Sandiaga yang tampak mengangkat dua tangannya dan Anies yang berjalan di belakangnya. Usai menyapa, pelukan Anies dan Sandiaga pun terjadi. Sorak-sorai para pendukung kembali menggema melihat aksi ex-wagub DKI dan sang gubernur itu. Usai aksi pelukan mantan partner itu, nama Prabowo kembali menggema di Stadion GBK. Prabowo pun lantas menyapa pendukungnya yang sangat antusias itu. "Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar!" ucap Prabowo. "Prabowo! Prabowo! Prabowo!" teriak massa.